Ada suara lapar bu. Pagi bu lagi tak sarapan. Pekok pagi. Bikuli dua hati tak saya jawab salam. Malar muka ibu kempang sedua jenak kami. Ibu kempang urusan dunia dan urusan akhirat. Malar muka sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu kempang urusan dunia, urusan akhirat. Amin. Ibu berkat obrah. Amin. Ibu kempang urusan kejengkena. Amin. Jawab keempat kesamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, mak legend mantap. Mak legend mantap. Bikulih dua hati malar muka si'a jawab salam. Kak Dinto identiaki anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Malar muka tetiah anak sengap tidak tak orang sempurna. Amin. Malar muka identiaki anak-anak sengap tidak tak Allah dan Rasulullah. Amin. Dan malar muka si ajawab salam dan gula. Saya terakhir, saya nomor telok Kak Dinto malar muka. Saya ada dua otak malar muka, saya pelunas otak. Bun lao, saya nyaring amin bun lao, bagian bu ibu. Berarti ring dina ada banyak otak lagi. Positif. Banyak otak. Banyak otak, malar muka lekas lunas bu. Banyak otak, bu cicilan dina. Sepura, ini ke Madura sederja. Lepai Parma lagi, Parit Madura. Banyak orang Madura, Masya Allah. Sekali lagi, mengompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana abul qasim muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حتى قدره ومقداره العظيم أما بعد سيبة اللون أبو الله فرا علم فرا علماء فرا كيائي فرا أستاذ فرا تقوح أجابة فرا تقوح مشاركات wabil khusus al-maksus Abu Ya al-Habib Ali Zain al-Abidin al-Habusi. Kemudian para alim, para ulama hadir dengan teman-teman adunan sukuja guru kita bersama Ibiqa Al-Tahri Abdul Samad Sarang Kiai Muniri. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita juga dan para asatidz, para ustaz yang lain. Wabil khusus al-mahsus pimpinan lembaga lembaga pendidikan Islam al-Ma'arif Ikhida Binta Bapak Sujani beserta staf-stafnya, guru pengajar yang lain, para asatidz yang lain. Kemudian kepada semua tokoh agama, tokoh masyarakat, hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Kepala Desa yang kita cintai, yaitu Bapak Hasan. Kita doakan para ulama kita, para pemimpin kita, para guru-guru kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga guru-guru kita bersama
Allah Subhanahu wa taala. Sehingga timah Allah Subhanahu wa taala ning sial are mangken. Kaito apare rahmat sesanget raja. Apare kenikmatan yang begitu besar sehingga ulangan adunan sesuatu bisa ekokokol, bisa alokolo tempat sepenuh dengan berkah masjid, Masya Allah, Baitullah, Coba Usya Allah tempat untuk beribadah, yaitu nambah keberkahan bersiap hari kabin bermakna kita Alhamdulillah nikmat sangat luar biasa sehingga Usya Allah bisa adiliki berbahagiaan, bisa adiliki berbahagiaan, bisa adiliki berbara guru, para ustaz yang hadir dan siang alamakir Alhamdulillah. Kaitu suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Dikatakan bahwasanya manabi petaruh pencernah orang dulu-dulu di matris ibu akabis yang alamakir di Allah Ta'ala ini kan ibatau kebetulan ulama, ibatau pencernah besarnya pahalanya orang yang adiliki emadis ilmu. Ibatau pencernah maka yang tena orang yang benar mereka pasti bakal saling teguh, saling matiin Arab bukan pencernah orang yang adiliki emadis ilmu. Matris pengajian bermatris matris selain matris salawat kepada Rasulullah, matris dikir, matris yasinan, matris tahlil. Aku lagi berorang-orang soleh, aku lagi berorang-orang sesembah dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mana piye patah berujur mereka, maka yang tena orang nikah bekal patah ke dua Arab berujur seibari isyarat Gusti Allah. Alhamdulillah dan malam bangkit dengan adun siang hari bangkit kuda dan adunan sudah jadi untuk etak berarti bisa hati lengki di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala asar para hadir asar para ulama dalam langka hablatul intihan hablatul intihan yayasan al-ma'arif lembaga pendidikan Islam al-ma'arif yang ke 25 ini yang ke 25 tahun Masya Allah Masya Allah Masya Allah Insya Allah berjalan yang lebih sempur sudah saya hadir dan siang hari bangkit Alhamdulillah. Makalah pentingnya kita ibadah ibtihanan, pentingnya ibadah ibtihanan di tengah-tengah masyarakat khususnya salah satu tujuannya adalah mempererat tali silaturahmi antar murid saling guru, mempererat tali perhubungan silaturahmi antara guru saling murid, antara alumni saling pengajar. Itu salah satu tujuannya itu dekat intihanan. Boleh intihanan nikah, maknanya syarat orang itu boleh berkelas anak-anak, lebar anak-anak. Tapi nikah ikan itu beri intihana, mulai berbunuh lah ya. Mulai orang-orang yang buat beri intihana. Apa? Dermati itu. Entarkah hati-hati ya. Entarkah hati-hati ya. Ini kita ingin lampu. Udah pernah tanya. Padahal jelas tulisnya. Tulisnya jelas itu wisuda pondok pesantren Raudhatul Ulum yang ke-23. Kita yakin itu dan tidak lebih terhampian. Tapi sebenarnya lampu tadi sahaja ni. Ia mesin air, bukan kebura sahaja pernah kebura. Tak ada yang lain, tak pun sanjo. Insya Allah kalau saya pernah di pada kebura jangan demo. Nikah pasti. Apapun mereknya pasti sanjo. Sanyo namanya. Ini orang-orang lampu. Tapi orang-orang lampu mati pak. Orang-orang lampu mati. Bismillah. Mungkin bukan sampai tapi bismillah saya buka ya. Oh, tak kira lampu. Tak kira lampu. Kulah bismillah sampai yang bismillah.
tanya berapa saya bukannya tanya dulu ya. Dia tak akan bisa beranak. Bila keluar dosa. Bila keluar kau masih. Makanya orang-orang dulu itu misalnya ustaz aja. Orang-orang dulu itu kata bismillah. Kalau kata dia terbang, ya terbang. Nah dulu-dulu itu kesempatan. Kita sebenarnya itu bismillah lagi. Ya, seribu kali dan apa misalnya. Oh ya mati, mati bukan. Seribu kali misalnya. Tidak bisa berubah, kenapa? Banyak dosanya. Sering kali melakukan maksiat. Allah sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kiwa melak dosa bukunya ampihan ucak senyum. Duh mereka sudah melak dosa. Kenapa? Kita ketuk sebenarnya boleh. Mendingan makin sebenarnya ke masuk Allah. Mulak dosa mungkin oleh jalan maksiat ini kemelarat. Mungkin, mungkin. Dan gue tak tahu nih. Insya Allah bosa boleh gak omi. Ini gak kalau otak, kedudukan otak, kedudukan otak, kedudukan otak tak nemu pelindung dan sahabat siapa? Sinyalah. Mulu makin wasya Allah. Ilham contohnya itu dua ini. Jumlah di besar di kepala desa. Jumlah di besar. Jumlah anak itu jam santak. Saya kalau wasya Allah siapa wasya Allah. Mereka bersobu insya Allah. So, dunia anak-anak muda, masya Allah. Eh, insya Allah rajin ke masjid. Muncul bu pasti, kita pasti datang ke masjid. Ke masjid. Ini kasih tahu nih ngomong. Kita kayak kakak beri, kita kok yang ber. Tapi insya Allah, eh, malah menjadi anak muda yang dibagikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Merengis makin dekat. Akhir zaman, merengis. Muntah ibu atau bapakmu. Makanlah milanah sudah beradunan saja. Makanya kita sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu, tentunya harus menempatkan putra putrinya ke tempat yang baik. Jalan yang aman untuk di zaman yang penuh dengan fitnah. Di zaman di akhir zaman seperti saya hari ini, tempat yang paling aman di mana? Pondok pesantren. Pesantren. Udah itu tempat paling aman sudah. Tempat yang paling baik sudah itu di zaman saya. Daripada guyuran, daripada jalan tempat yang tempat pada tujuan-tujuan tertentu. Masya Allah. Terkadang kadang-kadang kita bersambian situ dibagai orang sepuh eh? Ketika apa sekolah anak-anak dimakin dengan lebih sudah lulus MTS, lulus SMA terkadang tawaran-tawaran yang tak masuk akal terkadang manjurin kita bersambian saya tanya kenapa harus sekalian lulus nah, minta hadiah apa tapi kan lulus sedia minta HP apa? iPhone berapa? Samsung berapa? Saya tanya tidak nikah. Saya tanya pihak HP. Cerah lagu iPhone 14 Pro Max sebenarnya boba. Boba? Boba. Budi ini ngeri sekolah sampai hidup kan ada salah. Saya melihat dia bumi orang sepona. Akhirnya apa? Ketika anak itu sudah dikerti dengan HP, HP baru teman HP ini. Bisa HP. HP jadi HP untuk zaman sekarang itu sungguh sangat luar biasa. Bahaya itu sungguh sangat luar biasa. Kenapa salah satunya? Makanya di mana-mana sering saya sampaikan bahwasanya bisa masuk ke dalam neraka dan bisa terima ujian orang masuk ke dalam suara. Misalnya saja, kalau HP digunakan untuk melakukan maksiat, HP digunakan untuk menonton sesuatu yang tidak berkenan, yang
Betul tak? Okay. Betul saja saya kata. Betul saja saya kata. Punya kuat aku dengan luar sahaja. Jadi on. Okay. Sekolah anak berisi, ha? Celor. Dia baca ni. Celor. Celor kotor, baca terai. Eh, celor kotor. Jadi on. Udah aku juga siapa tak ada tu. Cepat lepas beli. Alhamdulillah, mulai manisir
pergaulan-pergaulan yang merajalela itu tak boleh berjalan sendiri. Bahaya, bahaya. Kita belum berjalan sudah jadi ke ampun dekat ke akhir zaman. Kita sudah sampai di akhir zaman. Kita sudah sampai di mana dulu terakhir abang satu sudah jadi. Ia usah semuanya akan berjalan lagi. Makin ekonomis, ekonomi sekarang bisa apa sih? Tidak kembali pada negara HP. Apapun sekarang banyak pemberitaan-pemberitaan di sosial media, banyak pemberitaan-pemberitaan pengadu domba antara ulama dan kafir, antara kiri dan kafir, antara ustaz dengan para ulama. Tak akan bercor-cor
yang jembikan cara untuk minum maka, yang jembikan cara untuk nyabu apa yang muda maka. Kenapa tidak punya lilitan pesan agama, tidak punya dasar-dasar agama, tidak pernah asal-asal pesantren, tak ada hukum nikah, hukum nikah, hukum nikah lagi. Ini kesusahan hati ini baik. Ini makin tak berusaha, makin tak berusaha, tak berusaha. Mula kamu macam tu, kamu tak berusaha sampai yang tidak sampai diri sedosa. Tidak sampai diri sedosa. Makanya ini mumpungi makin anak-anak kita, yuk kita masukkan ke pondok pesantren. Anak-anak kita, yuk kita selamatkan dari fitnah akhir zaman. Kita selamatkan dari fitnah-fitnah yang ada di akhir zaman. Insya Allah, mana begitu masuk ke pondok pesantren kita, anak-anak sudah berkandungan saudara kita. Insya Allah, bekal kebijakan dan selamat juga berakhir. Amin ya Allah. Anak ini ke aset, aset dunia, aset akhirat, aset akhirat pagi berjalan insya Allah. Menapi anak ini kalau betul-betul jujur, itu adalah khusus Allah. Menapi anak ini kebeti anak-anak sesoleh, anak yang berbakti kepada orang tua, maka orang sekolah pagi berjalan berjalan akhirat, berjalan di alam akhirat insya Allah. Bukan tadi dan sebenarnya kebetulan sahabat yang salah masuk surga asal Rasulullah masuk surga bersama Nabi Muhammad. Tapi kalau misalnya kita berpaling dari Nabi Muhammad, berpaling dari Rasulullah, berpaling dari ajaran Nabi Muhammad, apa yang akan kita nanti akan kita hadapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Segi terbang amai taktik, amai domino, amai nikah, amai nikah. Dia belum menikah tapi dengan khususnya Allah. Kalau kita berpaling dari Nabi Muhammad, apakah iya, apakah mungkin kudengar-kudengar sudah jadi tok bekal selamat tapi berakhirat. Kalau kita berpaling dari jalannya Nabi Muhammad, kalau kita berpaling dari perintah jalannya syiar Nabi Muhammad, apakah mungkin, apakah makanya ngiring boleh mumpungi paling umur mumpungi pencegah umur seorang Allah gunakan umurmu untuk sesuatu yang baik, gunakan umurmu untuk sesuatu yang bermanfaat. Serikat nih kamu dina tidak Odi, makanya ibu wajib ulama pun orang ini jadi Odi ibunya tapi tak pernah ibu itu sekali tak pernah ibu itu sekali di ulama ibadah lagi sarang mayit ajul ibadah lagi sarang mayit ajul walau iya tu bila na'udu bila bin pinter berarti kan aku mati ya mati ke bahasa aku mati mati ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketinggiran toreh pada aniyatmu dalam bangkit karena innamal a'malu binniyat innamal a'malu binniyat setiap tingkah lakuan ini tergantung daripada niat niat akan dicontohi tergantung toreh menero niat hati bisa dikabir mungkin contoh di contoh benda toreh ini kari beri ada habis kebunan dan guna minta dua minta air minta dua kesambian melalui keselamatan perjalanan demah nyarilah kau nyarilah kau oh iyalah maka bismillah lah maka
oleh beberapa bulan, oleh beberapa bulan di Malaysia, dikembangkan di Malaysia, oleh beberapa bulan ternyata di tempat dunia itu lumpur-lumpur lakuh tak menangai gerti di tempat dunia. Karena tergantung dari ini, minyak bukan tak ada masalah. Entar ke Malaysia kan nyari lah. Nyari lah. Yang nyari lah aku sebenarnya berkata apa itu? Egerji. Coba contoh di rencana. Buat rencana. Enak ini, rencana. Ada ini, mata sisi. Rencana. Orang China, orang Jepang, orang Korea. Entar ke Indonesia apa yang dicari? Cari uang. Makanya China bisa. Jadi ada perkara di China lebih, di China nanti kamu bangunan, pasar yang pun China lebih di Sakabur, kota raya. Ada kamu di China lebih di Sakabur ada, kalau saya lah, lekalah kemarin lebih berapa? Okay, cepat bersama tangan yang berbeda, ini salah, tak yang tanya dia lah, kurang China cari duit, dah. Orang apa? Orang Arab ini habib, orang Arab para kiai. Saya cari, mau enter ke Indonesia apa? Cari makan, mulai sekolah. Cari apa? Cari makan. Pastinya ada sampai yang jember dari Arab. Wah, gitu. Bebol di nasi kebuli, biryani, kapsa, mudah kan ini? Niatnya adalah salah satu niatnya. Cari makan. Makan Isa, maka lipun-lipun bikin mana tergantung dari ini. Iya, sering Allah salli ala Muhammad. Makanya penting niat nih ya. Penting ini aninya. Lebih pas makin bukti Habib sama aninya. Karena di Habib sama aninya aninya itu kita abunca tak cukup niat. Abunca tak cukup niatnya salah niatnya kan leong. Betulnya ini kebiasaan ini hibur. Betul, tak butuh karena engkau ini depan Allah. Bercerita, oh maaf ibu nak cerita. Ajaran yang nikah bunda pernah terbagi. Eda yang pokoknya ada pontianak dan bunda tanya bunda. Bikunya tanya api santri. Sedangkan pakaian ini masalah jarak kubur. Tidak usah, tidak usah jarak kubur. Tidak usah jarak kubur. Katanya dibelajar dibelajar berbelajar apa? Sudah deh, yang penting hati kita ke Allah. Nama pun yang penting hati ke Allah. Allah cuma minyak kita usah berbelajar penting hati ke Allah. Ke Allah. Jadi Allah saya firman di dalam Al-Quran kita yang berusaha. Al-Quran itu berguna berarti. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lagi ibu sholat cuma nanti sholat berarti sholat tadi sampah bukan ini Allah Ta'ala yang memerintahkan kita untuk melakukan sholat sholat dengan ajaran-ajaran baru itu tidak apa-apa dengan sholat seperti hati kita ke Allah dikulai lemati sehingga wah iya bisa kesabur jadi itu kita sebagai orang tua selalu mengawasi orang apa nama anak motor sudah membaca lebih yang akan jalan hati kita habis ya Allah. Luar biasa maksiat di mana mana, maksiat di mana mana. Dilihati anak-anaknya dari anak-anak yang soleh dan anak-anak yang soleha. Masukkan ke lembaga, masukkan ke pondok pesantren, maklumnya sih, makleoninya sih. Makleonin baca Al-Quran, bahkan orang yang berbudi budi, seorang yang berbudi, nak. Ini pun tahu ni macam Al-Quran ni kan akhir
kerjaan. Ya kan yang kedua, satu doa ini RT dan anak-anaknya dididik untuk bisa membaca Al-Quran. Karena pada hadis Nabi Muhammad SAW ala salasa kesuara Tukti Nabi'ikum wa hubbi ahli baiti wa kira'adil Qur'an. Ajarkan kepada anak-anakmu tiga perkara. Benar-benar perlu dikucapi yang Allah perkara. Sepertama, ajarkan hubbi Nabi'ikum. Ajarkan untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kepada ajarkan untuk kenal ke Allah, kenal ke Rasulullah. Ajarkan anak-anakku untuk cinta kepada keturunanku, untuk cinta kepada keturunan. Jadi ketika kita bisa memperoleh kiraat Al-Quran, pecinta Al-Quran, pelipur harus Al-Quran. Ini salah satu yang diajarkan dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjut. Bu. Lanjut, Bu. Sampai konsen apa? Konsen apa? Konsen dua. Kurang dari mana bu? Allah sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka nabi ini kuna roka mirai kuna bata dunia sesuai bersami sami pada ajil mencoba pakai itu luar biasa hebat di mereka luar biasa maka nabi kuna ini kuna pikir ketika pulang dari Habroh dari Yaman boleh dari Indonesia, mereka takut saya keluar dari dunia. Boleh saya nampak bulan, misalnya baru bulan keluar, berani keluar. Kenapa? Ingat bulan sepuluh bulan, ingat mereka tuh, falsa lagi. Daerah apa Malaysia? Minta apa? Keluar, jadi cukup pager. Keluar, jadi ayam geprek. Keluar, jadi bukan ajar. Luar biasa. Sedangkan sebelum ini dan Abdul Rahman itu orang bini ni kata ni orang bini kita ada orang bini ada kita ada orang bini semuanya pakai lingkup, pakai cadar, pakai burung, pakai cadar. Ini apa sih ini yang ada? Mulai Indonesia, pada tak kubur dan kita, kita kap kita di sebelumnya benar ini jenama di mana? Mata bet, bisa dilihat ya Allah, luar biasa ya. Hari berenggung ya, boleh kejadian ya. Lebaran ya, pulang lebaran kecokong obel bulet. Obel bulet bergadol ya. Di tetangganya kita sederhana. Tetangganya kita sederhana. Kapan kamu gak abis? Lagi lagi abis ya kaya. Ya ternyata masuk pastor sungguh juga dan berkulit astagfirullahaladzim cuman gula-gula anika tantangan yang cuman gula-gula gunakan awal ke iberingan ini kebal ejelin tak ejelin emang ejelin bu ejelin busa tak ejelin emang gula-gula maksudnya gula-gula tunduk gula jadi kesempitan gitu. Oh ya Allah gula saja takut kemana kemudian iman kuat insya Allah iman adalah kuat bahaya ini kalau gula ini dicomno dicomno sebenarnya comno ini jahilat comno ini jahilat ini saya takut yang gula Allah misalnya ada Muhammad wala ada sayyidina Muhammad Allah bisa mandang ini lebar, tak ada sekejap, tidak beli orang tanggung
Bahkan bila syukur alhamdulillah. Makin kita bi Allah ibarat kita nikmatan, ibarat rahmat, ibarat hadiah yang sangat luar biasa. Luar biasa. Bisa alergi di kantor. Bisa alergi ibarat hati Ali. Mereka ada satu berdoa besar. Alhamdulillah. Bila apa dia mereka syukur. Kenapa? Salah satunya bila terbebas dari ayam kutai. Bila terbebas dari bunga tanah. Aduh. Kenapa kantor? Jeli kalau kan kita, jeli kerja kan kabur, jeli kubur kan kerja. Alhamdulillah, tenang rasa. Oke, bagi kantor ni, masuk Allah tenang. Ada ayam geprek, ada ayam geprek tu pun boleh kasih Allah. Untuk ujian dengan boleh kita hati. Ini kesempatan kita banyak ni. Allah subhanahu wa taala. وعلى آل سيدنا محمد ما شاء الله لك الحمد لله لك sesuatu kenikmatan yang begitu besar kehadiran lembaga kehadiran pondok pesantren kehadiran sekolah kehadiran wadah untuk bisa menjadikan anak-anak pondok pesantren sebagai jejak kita tetapi sebab kepada Allah dan Rasulullah mumpuni utara anak-anak yang dididik dengan baik, anak-anak yang dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Kepada orang Zambia misalnya, saya sehat-hidup, saya sehat-hidup, saya sehat-hidup, saya sehat-hidup, Tak sampai membahayakan, tak sampai kelompok.
Jadi dulu banyak, iya mati, presiden mati, gubernur
Kalau semua. Sebelum saya akhiri, insyaallah Pak Abdi, apa yang saya sampaikan semuanya insyaallah sudah saya sampaikan sederajat malam betul setia manfaat dan sudah berbagi sederajat. Sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri ceramah saya pada malam pada siang hari ini, dan sudah terpengaruh juga untuk muji Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau selawatan bersama. Ngiring pada selawat di